Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan membawa anak kami kepadamu. Kasihani dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan peliharalah hidupnya, agar dia bertumbuh dan dewasa di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Teguhkanlah anakmu ini, agar setia sampai akhir dalam perjalanan menuju kehidupan kekal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkan firman Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amanat Tuhan Yesus itulah yang kita laksanakan hingga saat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap orang yang dibaptis dalam nama Yesus berarti dibaptis dalam kematiannya dan dikuburkan bersama-sama dengan dia, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang telah dibaptis berjalan dalam kehidupan yang baru. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Maka sekarang marilah saudara mengikrarkan pengakuan iman kita itu dengan mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara telah mendengarkan firman Allah yang berkenan dengan baptisan kudus itu, dan saudara telah mengikrarkan pengakuan iman. Maka sebelum anak saudara yang dibaptis, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki agar anak saudara ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana yang saudara ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli itu? Jawablah. Ya, kami sungguh menghendaki. Apakah saudara mau berjanji untuk membimbing dan mengajar anak saudara ini, agar mereka mengetahui, menaati, dan melakukan firman Allah? Jawablah. Ya, kami berjanji. Apakah saudara mau menyuruh atau mengantar anak saudara ini ke gereja untuk mempelajari firman Allah dengan benar, seperti yang juga diajarkan dalam gereja ini, supaya mereka menjadi warga jemaat yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jawablah. Ya, kami. Dengan demikian saudara telah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang bersekutu pada hari ini. Karena Tuhan menguatkan saudara untuk melakukan semuanya itu. Maka marilah kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus ini. Altricia Rei Diramoti Lumbang Tobing. Aku membaptis kau dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sejak hari ini, masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak ini kepadamu, dan kami percaya bahwa engkau telah menerimanya menjadi anakmu melalui baptisan kudus itu, sehingga dia telah masuk ke dalam persekutuan orang kudus dan menjadi ahli waris dalam kerajaanmu. Kuatkan dan teguhkanlah iman orang tua anak ini, dan curahkanlah Roh Kudusmu kepada mereka, supaya mereka dapat membimbing anak ini untuk datang kepadamu, sehingga dia beroleh keselamatan yang kekal di dalam kerajaanmu. Amin. Mari kita melanjutkan ibadah kita untuk mempersiapkan. Thank you.
Betawi. Di son roh rohani ula-ula muna, di kokodok jojo muna, ima makin narap, udur kita di bagas joron itu hatta, nama ngalap kuat di pahuk kita, si Altrisia di bagas joron itu hatta. Jadi oke, pas satu nami ma perbuni kolong nami, tuh nasida. Aleala kulala walau nekron alami. Oh iya. Waro rohan nada pola tu nasida ma. Ya. Jadi jadi mulia kemari Tuhan, mulia kemari sudah akan sakat nauli sakat nadingan naun takwa pada lusia kuhata pada tujuan ima agocir mai nama ngalak warna maupun ida si Altrisia sebagai calon kuhata isom roro hami natoras muna hula-hula muna panggabian udur hami lo sule keluarga ta isom pasal penami kamu dekeon deke si mundururu deke si tio deke deke saha mundururu pahamu salihubna keluarga besar Tobi kalau mau bima keluarganya Helanida di luar masuk si Alpin tujuannya adalah dos ramuna doh burumi dan si Ina nalau pegudang-gudang nyok pahupon tujuannya adalah jadi cuma kepada ramang nau di nadegan dapat pemulan tujuannya ayon asa kumpui kamu mengalion nau itu persikulan doa urusan imam pemberang-gurang pahukunami siang di siang somnina dekior deke saham saham makuamu seluruhna ubat pamurun nami ubat tobi panumurun aku keluarga ni elaku si Alpi di son anggia matutu roa kanauli mengirimi anakon pahukku buruan gade keluarga negari hamu negari horas ijoro di suhakta jadi pasat tangan di kerku hamu asa lorna maha tanina tua deke sahakong deke nauri horas hamu majalo horas hamina mangalero hei makina dari semua lima wahana yang sekaligus mahami pas satu lulus lagi. Nah, ulang pulang, ulang pulang apa? Jadi Altrisia, kami opungmu datang ke sini bawa ulos, ulos paropan no, ulos mangiri, mangiri adik, adik laki-laki, adik perempuan, menyusul, ya, agar kiranya ke depan sehat-sehat terus. Dan diberkati Tuhan jauh dari penyakit. Amin. Ya, Tuhan memberkatimu.
dan melindungi kaum kami di sini. Harapan, betul, harapan. Ini kulos dari opungnya. Jadi, kenal. Oh biasa nak, om menjual pak. Di sini, kami datang di sini. Ini hanya simbol bahwa sebenarnya Tuhanlah yang membuat kalian ada, Tuhanlah yang memberikan kalian. Kalau aku ngomong dia ini maknanya. Kebetulan kami ini adalah untuk memberkati kalian. Kami mohon kepada Tuhan, biar seperti nama tadi katanya itu manggil. Biar Indranya, maka ini maksudnya menyusul. Biar nanti setelah ini ada menyusul. Maunya laki-laki kan? Iya. Nanti kita laki-laki terus mengirim gitu ya kan? Dan ini sih, usia ini sehat-sehat juga. Kalian juga sehat-sehat ya. Ya, selamat. Tulang, kopernya dulu kan? Semoga usia jadi anak yang kalau kata lagu dan sekolah minggu itu belum dengan dengaran dan lebih Tuhan. Anak yang bisa, kalau aku selalu doa buat, dan karena gak jauh kan umurnya sama burungku, anak yang bisa menabur warung dunia nanti ya. Kurang lebih seperti itulah. Yang paling penting kita sehat-sehat selalu semuanya ya. Supaya kita bisa berkumpul terus seperti ini. Amin. Jadi Niko Rilo siapa? Ini sama Parmai. Nah, Parmai baru Tuhan
Panasnya. Kipas dari belakang. Kipasin dari belakang, nanti panas kayak masih. Lihat-lihat nenek. Oh, lihat nenek. 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 Tolong, tolong, tolong. Ada tolong. Mainan baru. masuk, masuk mulut. Lapar dia. Dari Oma terus mengiring, mengiring naulin, mengiring dengan rupa kuningan setiap bisnya tujuannya adalah makin sehat, makin sehat dan makin mengerti Tuhan. Erlaniba, Dr. Niba, jangan lupa kata pendeta tadi mesti dibawa ke gereja. Ya, bantu ibu dan lima lebih performawi, mengulosi barang mohon bersetuju. Orang. Jadi soal ini kalau baru punah pasar kami
Diharu ulungan ini nanti nanti pagalian. Biari nauli biari nanti nanon ima nina manjalo kangalap buar manang badiria na badia nakaplebe pobumuna beremuna biharjon surga di sila corona ini di sila firohata roda hari pakai turutus pakai nontabu tu ada pengguna di dalaho kata kamakuna diharu dari raja panggawian. Tahun itu ada dua tua. Titik mainnya si domba orang-orang pangarau nak. Cukup tadi apa yang aku buat sepah hari. Saya gun, saya lah marohamu nak manjalo. Saya cuma cukup seken, seken. Jadi sama lima lagi lah. Nauli emang baru. Buhatlah, jolok pangkatnya mana, manjol mas kanan rumah itu lah. Jolok mas kanan rumah itu. Bisa bilang, kina. Jadi ini siapa nama? Selamat atas kebesaran Kudus Tisha Tobi. Nau lima belas. Jadi ada satu kakak abang pancana ini. Jadi mas pangin jual gemuk mah ini itu abang pancita. Ada abang mah abang dari tangan nama cerita kalusnya. Tetapi, orang lope, orang lop tulang tu, so, tapi, oh iya, sejak kata biasa ulang, jadi sebab semua lima maka dari memahami kamu ulang nari raya tinggal. Mulu adong lo nari pakai pemula, cubi remu nato pemula, pakai celon ternyata kamu tulang. Kesehatan baik untuk kalian berdua juga berkat
dari Tuhan yang memelihara kita semua. Terima kasih. Sekian dari kami. Jadi di sini mainnya cukup pagi lah kurang pangarau dengan tungso sambil apa yang kamu takut buah habis saya gunakan mati nasu. Masuk mainnya. Jadi pas dulu mahamu pelang nami dulu nami asa pas dulu mahamu. Selamat ya Tisha.